Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Penzonan Vlog. Kami sekarang berada di Kota Cianjur, di pusat kota, di Bundaran Lampu Kentur. Dan kami akan mengadakan perjalanan ke Gunung Padang yang ada di Gekbrong ke arah Jalan Sukabumi. Itu ke arah puncak, ini ke arah Bandung dan ke arah Kota Cianjur. Ini beneran Lampu Kentur namanya. Itu mall, City Mall Cianjur, masih di dalam Kota Cianjur. Inilah Hypermart menuju ke arah Jalan Sukabumi. Ini adalah bundaran Pandanwangi menuju ke arah Sukabumi. Ini Indomaret di daerah Gekbrong. Belok ini arah ke Jalan Gunung Padang. Ini adalah pertigaan yang ke arah Curug Cikondang Campaka, dan ke kanan adalah situs cagar budaya Gunung Padang. Di sini kita harus belok kanan. Ini adalah kantor desa Cibokor, ke kirinya ke arah Cianjur Selatan. Ini adalah jalan ke Gunung Padang. Di Gunung Padang dari kantor desa Cibokor belok kanan. Ini pintu masuk ke situs Megalit Gunung Padang. Ini gerbangnya di sini ke situs Megalit Gunung Padang. Ini adalah tempat makanan jajan warung-warung di sekitar Gunung Padang. Dan ini juga ada tempat parkir. Ini tempat pusat informasi wisata Gunung Padang. Cuman penjaganya tidak ada. Lagi pada istirahat. Ini peta situasi pagar cagar budaya Gunung Padang. Jalan anu iya ekstrim banyak. Anu ekstrim. Anu alami. Mangga kan mana wae tu jalan sami bang. Jalan ekstrim, jalan alami. Ayo mereka.
Eknya mana ekstrim? Kerjaan ekstrim itu. Turun. Itu ekstrim mana eta ta? Ayo jeung saya kan ya tu mana. Aki-aki. Aki-aki bukan dia. Kalau di alami. Ini yang jalan biasa hanya 700 prap dan ini jalan yang ekstrim ada 250 trap. Nah, menaiki ke Gunung Padang. Itu yang jalan ekstrim. Terus ugi nya? Terus ugi deh? Ayah naon di luhur teh? Sil karedok. Ini digendong. Enak aja digendong. Iya, Pak. Gak kuat jalan lagi katanya, Pak. Lokasi situs keluar. Hey, train. Balik di foto apa? Oh, cuma dia yang di foto. Situsnya nama siapa? Gunung Padang. Nama situsnya nama siapa? Sudah. Tempat peristirahatan. Kalau capek bisa istirahat di sini. Aduh, napas tersengal-sengal. Ini adalah trap batu yang asli dari Gunung Padang. Ini trap batu asli, batu megalit dari zaman purba. Ya. Kan tadi bapak naik ke dia. Teras satu. Itu dua.
3, 4, 5. Tahu kami di IPA dibuka barcode ini, ada penjelasan ahli arkeologi tentang Padang. Harus pakai aplikasi. Ada foto-foto di luhur, Pak. Ya telah siji tadi, Pak. Ya ini mana ka gerbang ka dia. Terus, iya, Pak. Ji, ya nu tiji kalau ini ka 5 ka dia. Ini tetangga, Pak. Jadi teh sebab kapungkur mah ya 2 batu, Pak, 2 gerbang. Cuman anu hiji daman tos potong, Pak. Tinggal ku kayu kapungkur, kayu ageung. Disebut Pamukawalawang. Ya, Pamukawalawang. Jadi sate acan lebet teh sawurna yang ada gerak di dieu. Macam-macam aya salam heula bae kapungkur mah sampurasuh. Tempat pangéna makan urang, assalamualaikum. Wah, air pas pisan, Pak, di ieu teh. Adi. Tempat air naon tadi bari teh? Cikahuripan, Pak. Cikahuripan. Jadi ngawali ti handap teh aya bersuci heula. Macam bersih lah gitu. Iya, iya, iya. Lebet kan dieu. Ras ka lebet ka ulah kan teh. Cara konsepna teh. Iya, iya. Nya sok. Batu Bonang na. Namanya Batu Bonang. Jadi di teras hiji teh aya Batu Bonang sareng Batu Kacapi. Tuh. Ini Batu Kacapi. Heeh, Batu Bonang na. Ini Batu Bonang. Aya nama tos teh yang mah batu paling cinder kieu. Bisa bersuara. Eta Bonang. Kupereup bae lah. Ya teh cari pananganna. Ini yang dinamakan Gunung Masigit. Dan ini merupakan untuk bekas ruang aulanya. Juga di sini ada gunung, ada pohon dua sebagai mahkota. Jadi orang yang mau ke sana itu harus dibuka dulu sepatunya. Udah sampai ke puncak Gunung Padang Batu Megalit yang asli batu zaman purba. Batu yang paling tua di dunia. Inilah namanya Gunung Padang. Sampai nafasnya tersenggol-senggol. Capek. Di sini tuh ada Gunung Padang itu ada 5 teras. Ini semacam teras yang ke-1. Terus Gunung Kepunden apa? Kedua, ketiga. Sampai teras ke-5. Kita istirahat pada capek dulu. Berhubung kecapean kita istirahat dulu duduk. Dan sebagai pada larang. Mati pada larang. Yeu di Cianjur teh si Bapak itu. Oh, mah. Oh, janten beten-betan itu merenya. Ieu di Canak ge ke orang Cianjur. Oh, saya dikenalkeun ke orang Cianjur. Geus sabaraha kali kadina sering gitu. Sering, Pak. Abi pas buka ieu abdi ka dieu. Nah, dina sejarahna itu terang teh kumaha riwayat-riwayatna gitu. Kita berjalan pulang. Jadi menuruni tangga jalur jalan untuk keluar dari Gunung Padang harus berkeliling dulu. Ini jalan keluar yang baru. Kita menuju pulang. Menuju pulang ke arah jalan yang baru menurun. 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 Sip.
kita mampir di rumah makan Alam Sunda yang ada di Cianjur, Jalan Raya Bandung. Makanannya ada dalam rangka dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-77, rumah makan khas Cianjur di Alam Sunda. Rumah-rumah makanan ada di sini. Tempe, tahu, ikan, sin, kurap, segala macam, ada lontong, ada juga karedo. Ini untuk sayuran-sayurannya ada, sayuran, ini sayur asem, nah, sayur asem, juga ada sambal dadakan.